Selamat pagi, ketemu lagi dengan Abid Bian. Pagi ini lapar, baru jam 7 pagi. Kita lihat isinya apa yang di dalam kulkas. Ternyata dalam kulkas cuma ada ini, guys. Sayur lodeh kemarin. Aku ternyata cuma ada lodeh. Lodeh kemarin sayang dibuang, tidak basi. Dan pastinya aku akan bikin sesuatu dari lodeh tadi. Dari sayur lodeh tadi aku akan bikin ampel. Ampel lodeh. Dan karena cuma tadi ada lodeh dalam kulkas, aku akan bikin apel lodeh. Ini belum pernah aku coba, tapi aku pengen coba hari ini apel lodeh. Bahannya dari lodeh dan tepung. Ya pastinya sayur lodeh itu mempunyai kandungan protein, lemak, itu sudah pasti ya, karbohidrat, dan kalsium. Sayur lodeh itu juga mengandung fosfor. Fosfor itu untuk tulang ya. Dan juga sayur lodeh juga punya vitamin A untuk mata, sudah pasti. Juga punya zat besi, vitamin B1 dan vitamin C, bagus untuk kulit. Yuk kita mulai. Dan untuk pertamanya, lodeh ini akan aku blender dulu. Ayo kita masukin dulu lodehnya untuk kita blender. Dan ini lodehnya udah aku buat dalam blender. Dan udah ku kasih air ya. Dan sudah di blender. Sekarang waktunya kita buat di dalam wadah lagi. Dan kita kasih sama tepung maizena sama tepung terigu. Dan ini adalah sayur lodeh yang telah aku blender tadi. Nah di sini ada tepung maizena sama tepung terigu. Tepung maizenanya 2 sendok, tepung terigunya 3. Nah, di sini perbandingannya terserah untuk menyesuaikan seperti sekira ini sayur lodeh nanti menjadi kental untuk dibikin ampel. Sekian kita aduk dulu ya. Sekarang udah kental, sudah saatnya untuk kita goreng. Begini, cepung. Oh ya, ini karena ini sudah sayur lodeh ya. Sayur ini sayur lodeh. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menambahkan bahan-bahan seperti perasa ataupun bawang-bawang. Dan saatnya kita goreng sayur lodeh yang sudah di blender dan telah dicampur dengan tepung terigu dan tepung maizena. Oke. Kita goreng. Wih, sepertinya begitu lembut ya.
dan aku membayangkan rasanya itu seperti dan ini adalah yang udah masak tadi, lodeh yang udah masak tadi. Aduh panas. Dan ini bisa untuk jadi teman makannya nasi goreng. Dan ini udah jadi lodeh blender pakai tepung. Namanya apa ya? Ya pasti ini adalah ampel lodeh. Ampel lodeh. Enak. Yang pasti di ampel lodeh ini kita mempunyai bagian gizi juga, ada karbohidrat, ada protein, ada lemaknya udah pasti, ada zat besi, dan ada vitamin A, B1 dan C. Lumayan, bukan lumayan lagi, sederhana tapi maknyos. Yuk kita makan dulu. Selamat mencoba.